Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin pemirsa yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi umat manusia pada umumnya dan teladan bagi umat Islam pada khususnya, dan hal itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Karena Rasulullah adalah orang yang mempunyai akhlak yang tinggi sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Para nabi dan rasul di sisi Allah mempunyai kedudukan yang beragam, dan mereka juga punya klaster ya, meskipun sama-sama nabi dan rasul. Ada rasul yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulul azmi. Di antara kekhasan mereka adalah akhlak mereka yang luar biasa, khususnya dalam hal sabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul ya, dari kalangan ulul azmi. Berbicara tentang akhlak ya. Akhlak ini dampaknya bukan hanya kehidupan dunia saja, tapi dunia sampai akhir. Dan bahkan menjadi salah satu indikasi keimanan seseorang. Boleh dibilang bahwasanya akhlak ini buah dari keimanan, atau sebagai bukti kebenaran iman yang ada dalam diri seseorang. Bahkan di akhirat kelak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji kepada orang-orang yang berakhlak mulia ini lebih dibandingkan dengan balasan janji yang diberikan kepada orang lain. Misalnya dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin seseorang akan dibangkitkan, ada akan dibangunkan rumah di pinggiran surga bagi seseorang yang mampu meninggalkan perdebatan, meskipun dia bisa melakukan hal itu. Ya, mungkin bagi orang yang cukup dengan di emperan surga, ini salah satu peluang yang dia bisa dapat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Aku menjamin seseorang akan dibangunkan rumah di tengah surga. Liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Seseorang yang mampu meninggalkan dusta sekalipun ia bercanda. Mungkin hari ini banyak sekali perilaku-perilaku, sifat, perkataan yang mungkin itu menyakitkan, ataupun ketika dikonfirmasi hanya bercanda. Padahal dalam hadis ini bagian dari karakter yang perlu dijaga, dan bahkan menjadikan jaminan seperti tadi. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin seseorang akan dibangunkan rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa? Orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Subhanallah, di akhlak mulia ini selain sebagai sebuah indikasi sebagai seorang mukmin, sekali lagi dampaknya ya, ataupun efek dari orang yang punya akhlak mulia ini di dunia dan akhirat. Di akhirat mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan derajat-derajat yang lain. Tentu di dunia dirasakan oleh semua orang. Orang yang punya akhlak yang baik ya, akhlak baik ini contohnya sangat banyak. Sabar, dermawan, semua orang mencintai. Orang dermawan itu semua orang suka. Orang dermawan itu disukai oleh orang-orang yang dermawan pula, disukai oleh malaikat, dan bahkan orang bakhil pun juga suka orang dermawan. Sebaliknya, kalau akhlak yang tidak baik ya, seperti akhlak bakhil ya, pelit, ini tidak disukai oleh orang manusia, tidak disukai oleh malaikat, bahkan orang pelit pun tidak suka sesama orang pelit. Jadi mari berusaha untuk menjadi seorang muslim yang punya akhlak mulia, yang ini merupakan bagian dari indikasi ya, kesolihan iman atau kebenaran iman yang ada dalam diri kita. Semoga bulan Ramadan ini menjadi sarana, wasilah, media untuk memperbaiki diri, menjadi muslim yang berakhlak mulia.
Aku qauli hadza astaghfirullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.